saya mau kemana? Konon itulah yang tertulis di Instagram Stories. Dan pada ruas tol Jombang KM672, seakan pertanyaan itu mendapat jawaban. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dan Vanessa Adzania atau yang dikenal sebagai Vanessa Angel, ibu muda satu putra kelahiran Jakarta 21 Desember 1991, dinyatakan dipanggil ke hadiratnya. Vanessa menghadap Tuhan Yang Maha Esa bersama suami tercinta Bibi Ardiansah. Di samping pasangan muda yang meninggal tersebut, terdapat 3 orang terluka dalam kecelakaan maut Vanessa Angel. Bahkan, konon, buah hati hasil perkawinan Vanessa Bibi terdapat juga di dalam mobil yang mengalami kecelakaan tersebut. Demikianlah breaking news yang bersumber dari berbagai berita yang ada di sosial media. Klik like jika Anda suka dan juga subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Terima kasih Anda telah menonton video ini.